Megapixel? Penting ke? Hai, assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel saya. Topik yang saya nak bawa pada hari ini adalah berkenaan dengan megapixel. Mungkin korang yang kat luar sana dah pernah dengar kan, selalu dengar apa itu megapixel, bila nak beli kamera, bila nak beli smartphone kan, dia ada tulis nilai apa jumlah megapixel pada kamera tersebut. Tapi masih ramai lagi orang kat luar sana tak tahu ataupun keliru apa sebenarnya megapixel ni, apa kelebihan dia ataupun kekurangan dia. Dan selalunya mereka yang masih lagi tak berapa nak tahu apa sebenarnya megapixel ni, diorang beranggapan bahawa megapixel ni lebih banyak lebih bagus. Jadinya hari ini saya nak kongsikan pendapat saya tentang megapixel. Mula-mula sekali kita kena tahu dulu apa itu pixel, okey? Mesti korang tanya, mana mega? Okey, mega tu adalah terms untuk jumlah, okey? Macam megabyte, gigabyte dan juga terabyte apa semua tu kan, sama juga macam pixel. Megapixel tu, mega tu adalah terms untuk jumlah pixel yang ada. So, apa yang kita kena tahu sekarang ni adalah apa itu pixel. Dalam sensor kamera kita tu ada sejumlah pixel-pixel yang digabungkan untuk hasilkan satu keping gambar yang sempurna. Dia ibaratkan macam puzzle lah kan. Kita ada kepingan puzzle yang kita gabungkan untuk dapatkan gambar yang sempurna. Dan juga setiap pixel tu dia merakamkan image ataupun cahaya untuk hasilkan gambar tu pada bahagian masing-masing. Macam puzzle yang saya cakap tadi, setiap keping puzzle tu dia ada gambar masing-masing kan. So pixel ni pun lebih kurang macam tu juga. Dia akan rakamkan gambar tu pada bahagian masing-masing. Yang jadi topik kita hari ini adalah jumlah pixel. Macam yang saya terangkan tadi, pixel ni dia terletak pada sensor dalam kamera kita tu kan. So sebagai contoh, kita akan gunakan dua size sensor yang sama tetapi berbeza dia punya jumlah megapixel. Sebagai contoh, sensor A dia ada 6 megapixel, sensor B pula dia ada 12 megapixel. Perbezaan antara dua sensor ni, sensor A dengan sensor B, adalah jumlah pixel dia kan. Tapi ada satu lagi perbezaan yang ramai orang tak tahu, iaitu dia punya size pixel. Okey, sebagai contoh saya nak tunjuk demo dekat korang supaya mudah faham lah kan. Saya ada satu bekas kat sini. Bekas ni kita ibaratkan dia sebagai kita punya sensor. Kita ada dua sensor tadi kan, sensor A dengan sensor B, tapi jumlah megapixel tu berbeza kan. So kita start dulu dengan sensor A. Sensor A mempunyai 6 megapixel. So saya akan letak 6 biji buah apple dalam bekas ni. Buah apple tu dia ibarat kita punya jumlah pixel lah kan. Okay, so muat penuh bekas ni 6 biji apple. Jadinya kita pergi pula kepada bekas B yang mempunyai 12 megapixel. So macam mana kita nak masukkan 12 biji buah apple dalam bekas B ni, sedangkan dalam bekas A tadi pun kita masuk 6 buah biji apple pun dah penuh bekas tersebut kan. So untuk kita masukkan 12 biji apple dalam bekas B, kita kena pastikan kita pilih buah apple yang saiz dia lebih kecil. Barulah muat kita nak masukkan 12 biji apple dalam bekas B. Jadinya walaupun sensor A mempunyai jumlah megapixel yang lebih rendah berbanding dengan sensor B, dia punya saiz pixel buah apple dia tadi tu lebih besar berbanding dengan saiz pixel pada sensor B. Disebabkan sensor B mempunyai lebih banyak jumlah megapixel, dia punya pixel tu jadi lebih kecil lah untuk kita muatkan ke semua pixel yang kita nak letak dalam sensor tersebut. Jadinya apa kelebihan ataupun kekurangan antara jumlah megapixel pada kamera kita? Yang pertama sekali adalah apa yang saya sebutkan tadi, iaitu tentang dia punya size pixel. Okay, pixel yang lebih besar ataupun jumlah megapixel yang lebih rendah pada kamera kita tu akan hasilkan gambar yang lebih berkualiti dari segi noise level, ataupun kita cakap sebagai gambar yang kurang noise. Ini kerana pixel yang saiz dia lebih besar, dia akan proses ataupun rakamkan cahaya untuk hasilkan gambar kita tu dengan lebih baik berbanding dengan pixel yang saiz dia kecil. So kamera yang mempunyai jumlah megapixel yang rendah lebih bagus dari kamera yang mempunyai jumlah megapixel yang tinggi dari segi low light performance dia. Sebagai contoh, kita ambil dua kamera yang baru keluar yang hangat sekarang ni, iaitu Sony A7S Mark III. Lawan dia adalah Canon EOS R5. Sony A7S Mark III hanya mempunyai nilai megapixel sebanyak 12 megapixel berbanding dengan kamera Canon EOS R5 yang mempunyai, kalau tak silap saya, 45 megapixel. Kalau tak silap saya lah, saya pun tak berapa ingat sangat jumlah megapixel pada kamera Canon R5. Kedua kamera ni mempunyai saiz sensor yang sama, iaitu full frame sensor
dan mempunyai jumlah megapiksel yang berbeza. Satu 12 megapiksel dan satu lagi adalah 45 megapiksel kan. Jadinya kalau kita nak bercakap tentang low light performance, memang terang-terang Sony A7S Mark III akan menang kalau dilawan dengan apa Canon EOS R5. Ini disebabkan jumlah megapiksel pada Sony A7S Mark III lebih rendah berbanding dengan Canon R5. Dan bila jumlah megapiksel tu rendah pada saiz sensor yang sama, automatik dia punya saiz piksel pada Sony A7S Mark III tu lebih besar berbanding dengan saiz piksel pada sensor kamera Canon EOS R5. So, lebih besar saiz piksel tu lebih bagus lah dari segi dia punya low light performance kan. Sebab tu saya cakap, terang-terang memang Sony A7S Mark III akan menang dari segi low light performance berbanding dengan Canon EOS R5. Seterusnya kita pergi kepada resolution. Okay, lebih tinggi nilai megapiksel tu, lebih tinggi dia punya resolution gambar yang dihasilkan. Ini sangat-sangat berguna dan bagus kalau kita nak crop gambar kita tu dengan banyak tanpa kita hilang kualiti ataupun orang cakap tanpa kita buatkan gambar tu jadi pecah disebabkan jumlah megapiksel yang rendah ataupun jumlah resolution yang tidak mencukupi. Jumlah megapiksel yang tinggi ni juga boleh membuatkan gambar kita tu nampak lebih tajam dan sharp. Tapi perbezaan dari segi sharpness antara megapiksel yang tinggi dan rendah ni tak adalah terlalu drastik. So bagi saya, jumlah megapiksel yang tinggi ni lebih berguna untuk kita crop gambar kita dengan agak banyak untuk apa orang cakap, kalau kita nak reframe balik kita punya composition kita tu kan. Katalah kalau kita ambil gambar dan bila kita dah masuk dalam laptop kita nak edit gambar tu kan, kita rasa macam composition kita tu tak terlalu jadi kan. So kita boleh gunakan resolution yang banyak ni, kita crop gambar kita tu untuk kita reframe balik, recompose balik gambar kita tu tanpa hilang kualiti ataupun buat gambar tu jadi pecah. So high megapixel baguslah kalau korang yang jenis selalu crop gambar korang dengan banyak ataupun dengan macam apa extreme macam tu. Next adalah print size. Okay, kalau kita nak print gambar kita tu, megapiksel ni memang sangat-sangat macam apa penting lah, dia memang berkait dengan rapat lah megapiksel ni dengan print size kita. Kalau kita nak print gambar dengan saiz yang besar dan beresolusi yang tinggi, contohnya 24x36 inci pada resolution 300 dpi ataupun ppi, kita memerlukan jumlah megapiksel yang tinggi untuk kita hasilkan gambar yang saiz yang besar tu pada resolution yang tinggi. Bagi contoh, kalau kita nak print gambar 24x36 inci, besar 24x36 inci tu kan, tapi kita nak print pada resolution 300 ppi ataupun dpi kan. 300 ppi ni orang cakap pun maksimum resolution lah yang selalu orang print, memang high resolution punya gambar lah. So nak print gambar 24x36 inci pada 300 ppi ni, kita perlukan jumlah megapiksel yang besar. Okay, kalau kita ada kamera yang jumlah megapiksel yang agak rendah, untuk kita print pada size 24x36 inci tu, mungkin kita kena kurangkan kita punya nilai resolution. So gambar tu dia akan jadi tak berapa sharp sangat lah. Tapi tak adalah nampak beza sangat dari segi detail apa semua tu. Ini ada kaitan dengan kita punya viewing distance dengan gambar yang kita print tu kan. Tapi senang cerita kalau kita nak print gambar yang besar pada resolution yang tinggi, contohnya 300 ppi, kita perlukan jumlah megapiksel yang banyak lah. Yang seterusnya adalah file size. Yang ni dia disadvantage sikit pada saya. Okay? Lebih banyak megapiksel tu, dia akan hasilkan file size yang lebih besar. So dia agak membebankan diri kita lah. Jadinya disebabkan file size yang besar tu, dia akan membuatkan kita punya komputer tu dan proses editing kita jadi lebih berat dan perlahan. So kalau korang guna komputer-komputer yang lama macam saya guna sekarang ni, MacBook saya ni tahun 2014 punya, dah lama, dah 6 tahun dah kan. Pendam je lah niat korang tu untuk beli kamera yang high megapiksel, sebab dia akan membuatkan komputer korang tu slow gila. Saya dah try dah pada gambar kamera Nikon 850 dan juga Sony A7R Mark III. Dua-dua kamera tu dia punya saiz piksel besar, 40 megapiksel lebih macam tu lah kan. So bila saya try masukkan banyak gambar lah, senang cerita kalau sekepi gambar tu tak adalah dia susah sangat untuk komputer tu handle, tapi bila kita upload ataupun import banyak gambar dalam komputer kita, dalam software editing kita kan, dia akan membuatkan kita punya software editing tu jadi berat, jadi perlahan, lepas tu kipas dia bunyi kuat apa semua kan, sebab dia nak proses apa semua tu, dia nak pastikan kita punya laptop pun
sejuk kan. So komputer-komputer lama ni, kalau korang nak beli kamera yang high megapixel tu, pendam je lah niat korang tu. Sebab memang akan membuatkan korang rasa annoying lah untuk korang editing gambar-gambar yang high megapixel. Selain daripada tu, kita punya storage pun, kita punya hard disk ni pun akan jadi cepat penuh disebabkan file size yang besar. Gambar kita tu kan dia punya file size besar-besar kan kalau kita punya megapixel tu tinggi. So kita punya hard disk ni ataupun SSD kita akan jadi lebih cepat penuh lah. So kalau korang macam saya yang shoot gambar dalam format RAW, bila kita guna kamera yang high megapixel shoot pula dalam format RAW, dia punya file size tu akan jadi lebih besar berbanding dengan gambar apa format JPEG. So kalau korang yang jenis macam saya shoot RAW, pastikan korang prepare lah korang punya hard disk ataupun SSD lebih untuk simpan gambar-gambar korang tu. Alright, itu adalah beberapa perbezaan antara jumlah megapixel yang tinggi dan juga dengan jumlah megapixel yang rendah. Okay, mungkin ada beberapa lagi perkara yang saya tak mention ataupun yang saya tak tahu, tapi apa yang saya sebutkan tadi tu adalah antara perbezaan yang ketara lah tentang jumlah megapixel. So bagi saya, bagi pendapat saya lah ni kan, jumlah megapixel yang tinggi tidak semestinya lebih bagus daripada jumlah megapixel yang rendah. Yang lebih penting pada pendapat saya adalah size sensor pada kamera kita berbanding dengan jumlah megapixel yang kamera kita ada. Sebagai contoh, saya punya phone mempunyai kamera 48 megapixel. Tapi kenapa gambar yang saya ambil menggunakan kamera saya ataupun kamera DSLR yang lain yang ada kat luar sana tu, contohnya macam kita bandingkan dengan apa tadi, kamera Canon tadi, Canon EOS R5 kan. So kamera phone saya 48 megapixel, tapi kamera Canon EOS R5 mempunyai 45 megapixel. So secara teori dia lah, secara apa jumlah megapixel tu, kamera phone saya ni lebih banyak megapixel, sebanyak 3 megapixel lebih berbanding dengan Canon EOS R5 kan. Tapi walaupun saya tak shoot lagi guna kamera Canon EOS R5, saya memang confident 100% gambar pada kamera Canon EOS R5 lebih cantik daripada gambar phone saya. In fact, kalau saya guna kamera saya yang saya ada sekarang ni pun, Sony A9500 ataupun kamera Canon 7D kan yang mempunyai 17 megapixel saja, gambar yang saya boleh hasilkan dengan kamera yang saya ada lebih cantik daripada gambar yang saya akan dapat daripada kamera phone saya walaupun dia mempunyai 48 megapixel. Ini kerana lebih besar size sensor tu, lebih besarlah dia punya size pixel. Lebih besar size pixel, lebih baguslah untuk gambar kita. Sebab tu gambar daripada kamera DSLR yang mempunyai sensor yang lebih besar daripada gambar yang dari daripada smartphone saya yang mempunyai sensor yang sangat-sangat kecil, lebih cantik berbanding dengan gambar pada phone saya. Sebab kamera DSLR dia punya sensor dia tu lebih besar daripada sensor kamera phone kita. So lebih besar sensor tu, lebih besarlah dia punya pixel, dan lebih besar pixel tu lebih bagus untuk gambar kita. So maksudnya kat sini, size sensor tu dia lebih mainkan peranan yang lebih penting lah berbanding dengan megapixel untuk kita dapatkan gambar yang berkualiti tinggi. So persoalannya dekat sini, adakah perlu korang mempunyai kamera yang high megapixel? Itu korang kena tanya diri korang sendirilah. Macam mana korang punya workflow, apa yang korang nak buat dengan gambar korang tu kan. Tapi kalau ditanya saya, disuruh untuk pilih antara kamera yang mempunyai high megapixel ataupun kamera yang mempunyai low megapixel, contohnya kita ambil kamera yang baru keluar tadi lah, A7S Mark III dan juga Canon EOS R5, saya akan pilih kamera Sony A7S Mark III. Ini kerana saya suka low light performance pada kamera Sony A7S Mark III. Sony A7S Mark III dia punya low light performance memang mantap. Shoot pada ISO nilai macam 16,000 ke 25,000 ke, dia punya low light performance tu memang bagus gila. Sama macam kamera sebelum ni, iaitu A7S Mark II. Tapi A7S Mark III ni dia lebih upgrade sikit lah dari segi dia punya low light performance dia. So low light performance memang terbaik lah Sony A7S Mark III tu. Selain daripada tu, saya tak crop gambar saya. Saya akan pastikan waktu saya shoot gambar saya tu, composition dia dalam cakap apa, dalam keadaan yang sempurna lah. So saya tak crop gambar saya banyak sangat. Kalau saya crop pun, mungkin saya akan crop sikit je lah. So saya tak perlulah kamera yang mempunyai megapixel yang tinggi. Dan saya juga tak print gambar yang saiz besar-besar banyak sangat. Saya just kalau saya print pun, saya print yang kecil-kecil je. So 12 megapixel cukup. Dan kalau saya ambil gambar pun, kebanyakannya saya akan upload dekat Facebook dan juga Instagram je kan. So saya tak perlukan
lah kamera yang megapixel tinggi-tinggi tu. 12 megapixel pun dah cukup untuk saya. Tambah lagi saya tak perlu nak upgrade saya punya komputer, saya tak perlu nak beli komputer yang baru disebabkan nak handle file size yang besar tu kan, untuk dapatkan performance yang bagus. Dan juga saya tak perlu nak beli hard disk yang lebih ataupun SSD lebih untuk simpan gambar-gambar saya tu, sebabkan dia punya megapixel yang besar. So itu win kat saya lah. Sebab tu saya akan pilih, saya lebih cenderung kepada kamera Sony A7S Mark III berbanding dengan Canon EOS R5. Bukan saya nak cakap Canon EOS R5 tak bagus, kamera Canon EOS R5 memang tip top gila, cuma bagi saya dia orang cakap apa, terlalu overkill untuk diri saya sendiri. Kalau korang yang jenis yang ada high budget, yang buat kerja-kerja memang berbayar dengan tinggi kan, mungkin kamera Canon EOS R5 tu sesuai. Tapi bagi saya, Sony A7S Mark III tu lebih sesuai lah untuk diri saya. Itu pendapat saya saja. Saya bukannya nak create fan war antara fan Sony dengan fan Canon kan. Saya pakai dua-dua brand. Saya pakai Sony sekarang ni, Sony A6500, dan juga saya shoot gambar pakai kamera Canon saya, iaitu 7D dan juga 5D Mark III. So saya bukan nak create war. Cuma apa yang saya cakap tadi tu adalah pendapat saya tentang kamera mana yang lebih sesuai untuk diri saya dan juga kerja saya. Okay? Alright, itu saja daripada saya untuk video kali ini. Terima kasih pada yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like dan juga share dengan kawan-kawan korang dekat Facebook ataupun dekat tempat-tempat lain yang korang suka. Kalau korang suka konten-konten yang saya create ni. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang.